Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Putra 23. Dan di video kali ini kita kelanjutkan lagi perjalanan karir sepak bola bersama Andi Putra di tim Chelsea. Oke guys, seperti biasa ada berita dunia ya. Di sini Nicola Jackson mendapatkan hat-trick ya, menang melawan apa? Tim yang sangat kuat ya, yaitu tim Fulham. Dan dengan hasil ini Sin Jackson dapat hat-trick ya. Dan hasilnya sangat luar biasa. Mantap Jason. Lebih pertimbangkan lagi performanya ya. Kemudian Christopher Pereira imbang menghadapi Liverpool dengan skor 2 sama ya. Hebat nih. Lalu kita akan lihat bersama. Ini mungkin dari tim lain ya. Tapi ya gak usah saya sebut. Lalu Brentford akhirnya dikalahkan oleh Helsinki ya. Dengan hasil skor tipis 1-0. Seperti itu. Dan apalagi nih Chelsea menang lawan rivalnya ya. Itu dia. Chelsea menghadapi rivalnya dengan skor yang sangat telak, 7-1 ya. Mereka mengatakan pemainnya sangat luar biasa dengan kerjasama tim dari kekalahan di pertandingan sebelumnya melalui Messi. Mantap. Kemudian ini dia, apa ini? Ada assist leader Andi Putra dengan hasil 9 pertandingan dapatkan 6 assist ya. 0,7% dan 7 gol dan 6 assist dalam 9 pertandingan. Mantap. Andi harus pertimbangkan lagi ya, biar lebih banyak cetak gol lagi. Luar biasa. Dan ini dia, kita akan lihat kalau bokap ya. Pilon 1 ya, seperti ini. Pilon 2, ini dia hasil pertandingannya ya. Sedangkan Lidon 3 seperti itu. Dan Bro 4 hari ini akan hadapi tim Hammer ya. Pasti sangat berat ya. Tim Hammer itu tim yang sangat kuat ya. Di pertandingan sebelumnya kita telah susah payah hadapinya ya. Tetapi di round ke tag kedua ini kita harus bermain lebih semangat. Dan ini dia kalau kita lihat hasil pertandingan kalau vokal ya. Di sini top score ya. Maksudnya itu adalah top score dipegang oleh Andi Putra dengan 3 gol dalam 1 pertandingan. Sedangkan Christian Trevi masih pegang Griezmann ya dengan 3 gol dan 3 pertandingan. Kita harus kejar ya. Jangan sampai posisinya direbutkan mereka. Guys, dan ini dia pertandingan kalau buka hari ini. West Ham akan menghadapi Chelsea ya dengan formasi 4-4-1-1 ya. Mas kaptennya Kouma lagi ya, sang kaptennya Jouma ya. Di sini West Ham gunakan formasi penyerang gila. Pasti bahaya nih. Oleh karena itu tim Chelsea gunakan formasi yang sama ya. Dan Andy masih sebagai posisi gelandang tengah ya. Belum jadi striker ya. Mungkin pelatihnya dipasang ini biar cocok untuknya. Ayo Andi, berikan peluang sengit pada tim West Ham United. Dan langsung saja kita ke pertandingannya. Let's go! Teman-teman pemirsa, ini dia kita akan saksikan pertandingan lanjutan dari kalau bokap antara West Ham hadapi Chelsea di Stadion London ya, yang penuh dengan gerembung. Pasti sangat berat ya, karena di sini pertandingan pasti adrenalin tuh, banyak gerembung ya. Andi harus berikan perlawanan hadapi gerembung-gerembung ini dan fokus untuk melakukannya. Match ratingnya kita cek 7,5%, 1 gol dalam offside board dan 55% penguasaan bola. Kalau begitu kita akan coba ya. Gelembung ini sangat mengganggu ya. Kita harus fokus. Baik teman-teman sekalian, ini dia babak pertama bola dari tim Chelsea ya. Andi harus hati-hati karena tim West Ham merencanakan untuk menghancurkan tim Chelsea dengan trik yang seperti ini. Oh my god, langsung berbahaya. Tetapi bolanya masih dapat. Pampan. Jembatan. Waduh. Astaga, tembakannya masih ditangkap oleh kiper ini, Bung. Masih kalian sama-sama. Miskomunikasi. Akan baik Andi. Ya, Modric. Bagi-bagi. Astaga, masih gitu kocek. Sini. Tembakan. My god. Disetap oleh kiper West Ham ya. Tampak paling lampar tegang di sana ya. Melihat susunan pemain West Ham dan menghasilkan tendangan penjuru untuk tim Chelsea. Ternyata angkat bola berduel. Gak duel pula. Bagi-bagi Modric sini. Modric. Masuk ke bawah. Tapi harus juga. Tidak offside. Lagi. Sayang banget. Dirupakan mereka. Bahaya. Kontak ini mulai. Wajaga. Dia tidak mau lupakan mereka.
Oke. Okay. Aduh, ya, gak kepotong. Astaga. Masih dapatkan tim Seattle West Ham United. Awas, hati-hati. Hati-hati. Aduh, kosong tengah. Jangan sampai, jangan sampai. Hei, fokus, fokus. Aduh, masih mereka. Dapat. Baik sekali. Kontotil mulai Jason Mudrice. Oke, okay, Jason Mudrice. Nate Andy. Aduh, ya, baik sekali. Tunggu apa lagi, Jason? Lari. Aduh, masih dapatkan. Masih gocek-gocek. Pas cacat ruang kosong. Oke, okay, Jason. Umpan, cepat. Ya ampun. Oke. Okay. Astaga, sayang banget gagal umpan. Oh tidak, bahaya banget. Dapat. Gocek dong. Oh, bahaya lagi. Hati-hati. Konsentrasi. Oke, okay. Aduh, masih gocek dia ya. Oh my goodness. Oke, okay. Gagal. No. Untung ditangkap sempurna oleh Mother Head Spiri. Oke, okay, gulingan pendek. Andi. Jason. Oke, okay, baik sekali. 1-2. Aduh, what the hell? Ditek di belakang. Astaga, hati-hati. Kontaknya mulai. Gak dapat. Dapat. Buang. Oke, selamat sudah. Oke, Mason. Langsung Thiago Silva. Oke, pada James. James. Ya. Baiklah, Andi. Andi, hati-hati sekali. Mereka mengalami setelah kecurangan. Gelembungnya sudah hilang ya. Tanah putih lari. Oke, James. Tunggu apa lagi, James? James, angkat bola, berduel. Alamak. Oke, okay, berduel lagi. Gagal. Tapi masih dapatkan mereka ya. Oke, okay, awas. Oh, sorry. Dia boleh ganggu. Mudrice. Aduh, ya Mudrice. Umpannya terlalu terlepas. Masih dapat ya. Oke, okay, lagi-lagi Andi, Jason. 1-2. Aduh, gagal. Astaga, udah sayang disayangkan. Astaga, masih kepada tim West Ham United. Pula Auste Kudus Bowen di bawah Bowen, hati-hati, jaga Kudus Auste. Aduh, gocek dong. Oh tidak, bayang jangan sampai. No. Selamat. Untung saja bolanya di depan di, tapi masih pertandingan sangat rapat ya. Oke, harap ada kelahan untuk bisa untuk umpan. Oke, passing cepat dari tim Chelsea. Aduh, miskomunikasi. Astaga. Oke, bayar. No, baik sekali melutang bola. Awas, hati-hati, Jason. Oke, okay, baik sekali. Iya, Hakim Jie. Oke, tepat Jie sini. Oke, okay, iya. Jason, oke, okay, tembak. Aduh, kenapa malah chip? Astaga, Jason. Udah pulang cantik tuh umpan Andi. Dan menghasilkan tendangan penjuru tuh Hakim Jie ya. Oke, okay, Hakim Jie, berikan semangat terusnya. Dan menghasilkan tendangan penjuru untuk tim Chelsea. Oke, okay. Langsung angkat bola, berduel. Alamak, gak sampai. Bagi ke Mudrice, sini bagi ke saya. Ya elah, jangan egois. Tuh kan, udah aku bilang, jangan egois. Oke, yeah, jable. Akhirnya, meskipun sampai Mudrice hampir kehilangan seimbangan ya, tetapi akhirnya Jason dapat golnya ya dari umpan assist Mudrice. Sangat luar biasa, Bung. Meskipun hampir saja tim Mudrice keseimbangannya ya. Oke, sangat luar biasa. Kita di replay. Bagaimana luar biasanya Mudrice sampai terpentang panting ya untuk keseimbangan gol ya. Dan langsung Jason menyelesaikan dengan luar biasa. Mantap banget ya. Kita lihat sama-sama sekali lagi. Bagaimana Jason melabui dua pemain belakang West Ham. Langsung bisa dapatkan gol pertama di pertandingan kali ini. Wow. Oke, mantap. Oke, Jason. Dapatkan 30 di menit ke 34 ya. Satu gol dalam dua pertandingan kalah bokap. Oke, teman-teman bisa di mana pun Anda berada. So, jadi 1-0 pulang tim Chelsea. Hati-hati. Masih gocek ya. Masih ada pertandingannya. Wow. Gak ada cara dilakukan oleh West Ham United untuk bisa mantikannya. Oh, baik sekali. Tapi jangan lapar bola. Karena bolanya lapar kaki Jie. Oke, passing Andi. Ya, baik sekali. Tapi pertandingan begitu rapat ya. Andi harus cari ruang kosong. Baik sekali. Ya. Oke. Okay. Aduh, jangan kesini dulu. Terlalu rapat. Oke, okay, cepat bagi ke saya. Bagi, Jason. Jason, aduh kan lama. Astaga. Dapat Mudrice. Nggak dapat. Pula ya. Oke, okay, masih andalkan lagi. Masih kesini dong. Oh, tidak. Bahaya. Jangan sampai. Oke, okay, dapat. Bahaya. Potong. Di bawah. Jangan sampai longo. Oh, tidak. No. Ya, ampun kipernya. Astaga. Abas lagi penyimbang ini ya. Dah, apakah West Ham United dengan gol penyimbang? Kita di replay. Bagaimana bisa jadi ya? Meskipun
tidak tentu offside, kipernya terlalu maju dan akhirnya kebobolan. Ya elah. Oh my god, Thomas Soltek ya dapat dari 4-2 satu gol dalam 2 pertandingan. Wah, kembali lagi gelembung ini ya. Oke, teman-teman, misal dimanapun Anda berada, skor jadi satu sama untuk pertandingan ini. Wah, semakin panas ya. Pada balap ada kebalasan tuh gol ini. Oke, ya. Aduh, jie, umpannya malah kemana? Oh, tidak. Hati-hati. Fokus, fokus, fokus. Please, tolong fokus. Tolong fokus. Oh, my goodness. Hati-hati, hati-hati. Oh, tidak. Aduh, tidak. Buang, 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 buang. Eh, malah jangan sampai bundar. Jangan sampai bundar. Hati-hati. Ini pertandingan resmi. Oke, jangan lama beriuk. Oke, langsungkan. Dan ternyata babak pertama berakhir. Ya ampun. Oke, teman-teman pemirsa, kita lanjutkan ke babak yang kedua. Let's go. Oke, teman-teman pemirsa, kembali ke babak kedua. Bola kali dari tim West Ham ya. Sama-sama imbang ya. Hebat banget. Oke, mari kita masuk pertandingannya. Balap ada pembalasan tunggu kali ini. Angkat bola ke atas. Oke, masih Leo di sana. Pasal Andi harus cari ruang untuk semua serangan. Oke, gagal potong. Oh tidak, oh baik sekali Andi. Pak, maju, maju, jangan terlalu lama. Oke, baiklah Jason. Jason, awas Jason, Mudris. Bagi Andi, Andi, Andi. Aduh, ya ampun Andi. Lalu kebablasan. Astaga, bahaya-bahaya. Cepat kejar bolanya. Astaga, jangan terlalu lama. Oh tidak, buang. Selamat sudah, oh my god. Oke, aduh James. Astaga, bisa mengkomunikasi. Tepat banget, oke. Untung lagi. Eh, malah kemana sih? Astaga. No. Hah? Ke belakang dia. Oke, langsung passing ke tengah. Awas, hati-hati. Kosong-kosong di sana. Ah, kocak banget. Wajaga. Jangan setas. Aduh, kan. No. Aduh, digupas sudah. Tidak. What the hell? Tidak. Untung melemah ya. Oke, mana ke kiper? Mathias Ferry. Oke, pendekkan saja. Passing ke Andi. Andi, ya, hati-hati banget. Oke, Mudris, umpankan, baik sekali. Tetapi, kawal ketat, Jason. Aduh, cepat kejar. Yeah. Aduh, woi, dapat lagi. Aduh, ya ampun. Bolanya bentar. Oh, tidak, bahaya. What the hell. Oh, tidak, cepat kejar. No. Bung ke depan. Selamat sudah. Oke, langsung pendekkan saja. Ya, James, Andi, awas Andi. Oke, disiplin tali ini. Aduh, oke, aduh, gagal. Baiklah, pada si Andi, awas yang cepat offside. Pasal hati-hati. Oke, James, passing, cepat sini. Oke, yeah, awas, hati-hati. Passing ke bawah. Oke, Jie, Hakim Jie. Oke, jebet! One goal! Akhirnya, cantik banget Andi. Dan akhirnya, bisa gol tercipta di sini lewat tendangan chip mautnya ya. Cantik banget Andi. Meskipun dikira tidak gol ya oleh para penonton. Dan akhirnya membuahkan hasil. Kita di replay. Bagaimana luar biasanya ya. Hakim Jie umpan kepada Andi. Dan lakukan chip mautnya. Membuat kiper Alera sangat syok ya. Tidak percaya kiranya out. Oke. Kita sama-sama chip ball yang begitu cantik ya. Lambung ke atas. Dan Alera langsung tertungkal ya. Kiranya out. Oke. Tampaknya penampal bangga banget ya. Anak asuhannya dapat gol lagi. Oke, pengganti pemain Jason akhirnya keluarkan di ganti yang kuku ya. Oke, berikan harapan untuk tim Chelsea. Pada teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, skor jadi 2-1 untuk tim. Oke, baik sekali. Semangat tim yang berani berasi. Baiklah, hati-hati, Jie. Oke, mari kita harap ada pembalasan gol lagi untuk berikutnya. Aduh, sangat lawan naran. Oke, James. Aduh, komunikasi malah ke situ. Bukan ke situ, astaga. Eh, bayar, mundur. Pak, jangan loyo. Langsung tutup semua serangan. Oh, gak akan bol kah? Oh, tidak. Aduh, gocek dong. Oh, untung apa Andi? Oke, balik ke tim Chelsea. Mudris. Pikai Mudris. Baiklah, kepadanya Mudris. Aduh, masih ke belakang. Dapat banget ya. Andi, awas. Oh, baik sekali. Langsung labui. Oke, kuku. Oke, ya, hati-hati. Hati-hati. Nah, kasih nih, Jie. Oke. Aduh, ya ampun lah. Malah ke situ. Tapi, oke lah. Oh my god. Oke, pergantian pemain. David akhirnya keluarkan. David itu masukkan di ketekan Ince ya. Dan Thomas Partey dan Chilwell keluarkan di ketika Enzo Fernandez dan Ben Chilwell. Dan menghasilkan tendangan penjuru untuk tim Chelsea. Angkat bola. Berduet. Alamak, langsung situ. Dapat lagi. Baik sekali. Jebret. Masih bisa di-step oleh kiper Areola ya.
Oke, pergantian pemain Paqueta dimasukkan digantikan Bowen ya. Jangan sampai golnya ini tercipta ya. Oh tidak, memasukkan striker tajam. Dan masih tendangan penjuru untuk tim Chelsea angkat bola. Berdua lagi. Ya ampunlah, masih bisa di-save lagi kiper Areola. Wah, fokus banget ya. Kita di-pay 2 kali di-save. Tetapi tandukan kini mampu dikejar oleh kiper Areola. Kipernya jago ya. Meskipun bisa-bisanya melabuhinya ya. Dan menghasilkan tendangan penjuru lagi. Oke, kemana kayak itu, Ju? Angkat bola. Berduel. Astaga, apa sini? Oke, mana umpan? Oke, ya ampun, malah chip maut. Oke, what the hell. Hati-hati. Jangan sampai, bahaya. Tidak, jangan sampai. Nah, kau offside kah? Oh, stamina dia habis. Tidak. Buang. Oke. Selamat. Kita hampir blunder. Baiklah, Genjo Fernandes. Jangan terlalu lama mengin bola. Sini. Ya. Ya, hampir kesini fokus. Oke, pada si Andi, hampir kena sliding. Baik sekali. Ya, bagi. Baik sekali. Oke, maju. Oke, itu apa lagi, Jie? Maju. Jie, angkat bola. Aduh. Oke, ya. Apa yang terjadi? Bienspor! Membuahkan hasil, ya. Dan buat sambungan titik langsung kena Elfbor. Kita di replay. Bagaimana chip mautnya dari Hakim Jie, ya. Wah, kena tangan tuh. Tanpa tidak percaya Emerson, ya. Tiba-tiba tidak percaya dan tidak yakin. Dan menghasilkan tendangan terakhir untuk 12 patung Chelsea ya. Para supporter West Ham takut tegang di sana. Jangan sampai timnya dibobolkan. Oke, tembakan baik. Ungkuku! Langsung gol Lasso. Ungkuku! Mantap sekali Ungkuku. Akhirnya bisa mendapat gol lagi. Gol Lasso. Mantap sekali Ungkuku. Tenang banget lakukan tendangan 12 pas ya. Sangat luar biasa. Supporter tim Chelsea sangat yang gembira. Kita di replay. Bagaimana Ungkuku? Sangat cantik banget dan tenang. Langsung bisa mabui kiper Areola. Semangat banget Ungkuku ya. Tampaknya ini masukkan gol yang sangat luar biasa. Oke, teman-teman bisa di mana pun ada berada. Skor jadi 3-1 untuk tim Chelsea. Hati-hati sekali. Waktu masih ada. Jangan terlalu senang. Oke, mari kita lihat sama-sama bagaimana tim lebih baik. Tampaknya tim West Ham lagi bikin serangan. Oke, dapat. Oke, aduh. Ya. Dapat lagi. Baik sekalian dipotong bola. Oke, anti-closing ya. Oh my god, hati-hati. Apa anda main lebut-lebut? Oh tidak. Awas, jangan sampai loyo. Oh tidak. Buang. Selamat, buang. Oke, cepat, kontennya dimulai. Ayo Mudris, lari Mudris. Sini. Ke belakang. Oke dah, pasang pemain aman dulu. Karena sudah menit-menit akhir. Ya, Andi. Baik sekali. Kurang pan, cepat. Ya ampun. Oke, tunggu apa lagi Andi. Angkat bola. Ya. Luar sana. Aduh, gagal. Ya. Oh, apanya pelanggaran ya. Pengganti pemain lagi. West Ham. Antonio dimasukkan digantikan corner ya. Modric juga dikeluarkan digantikan Disasi ya. Oke, balap ada skornya. Oke, Ricky mulai dari Hakim Ziyech. Ayo. Tembakan floket. Aduh. Astaga. Sayang banget. Oh, bahaya ya sendirian. Dia sendirian. Yang ke belakang pula. Oke, dapat. Gak kepotong. Untung selamat. Oke. Tinggal sisakan terakhir waktu. Aduh, awas. Hati-hati. Untung aja tidak tertipu. Langsungkan passing. Kepadanya, ke bawah. James, passing lagi. Kuku. Baik sekali, Andi. Oke, tembakan. Aduh. Alamak, sayang kali. Oh ya, pelanggaran ya. Astaga. Oke, tambah waktu tinggal 4 menit, tinggal sedikit lagi ya. 4 menit langsungnya. Dan tentu saja tim West Ham dan mendapatkan goal kick ya. Oke, tinggal sisi akhir ya. Kiper Areola. Kemana kali tuju? Oke, kita kelihatan bersama. Tinggal sedikit aja. Tampaknya dia jauh saja. Dan berduel. Tak berduel pula. Oh my god, dan ternyata babak kedua berakhir. Kemenangan sangat luar biasa tuh tim Chelsea ya. Meskipun tidak sampai prediksi karena pertandingan masih belum usai. Oke, Andi dengan hasil satu golnya membuat banyak sekali dia memberikan respect ya. Oke, pemain Eropa satu ini lebih dewasa ya dalam berjabat tangan serta mendukung tim lawan dan tim kawan. Oke, mantap.
Ini dia match ratingnya, kita cek 8,5%. Pemain 94 menit, 1 gol, tidak ada assist, 28 passing pass, dan berlari sepanjang 16,1 km. Mantap! Oke teman-teman dan pemirsa, ini dia hasil pertandingan karir sepak bola Somani Putra melawan West Ham United Carabao Cup ya, dengan hasil yang sangat luar biasa ya. Benar-benar bermain sangat kompetitif dan langsung bisa mengejar ketinggalan tersebut. Mantap banget untuk Adi Putra. Oke teman-teman pemirsa, kali ini videonya gua akhiri sampai sini dulu ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video pertandingan sampai akhir babak ya. Semoga teman-teman yang tonton terasa terhibur, seru, dan enjoy marenjoy, oke? Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Putra 23. Dan jangan lupa juga bagikan videonya ini ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya. Jika teman-teman suka dengan pertandingannya yang sangat seru dan sangat epic disaksikan. Dan kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Bye-bye.